Gubernur Jawa Tengah, Jateng. Ganjar Pranowo menggandeng ulama hingga tokoh agama dalam memberikan suasana adem menjelang pemilu 2024 di Jateng. Menurut Ganjar, peran mereka sangat penting. Hari ini peran tokoh masyarakat juga penting untuk mengedukasi. Tokoh agama, ulama, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia, MUI, Jawa Tengah ini sangat aktif, kata Ganjar. Lebih lanjut, Ganjar menyebut pesan yang disampaikan ulama dan tokoh masyarakat selalu menyejukkan. Sehingga, kata Ganjar, masyarakat dapat memahami pentingnya persatuan Indonesia. Beberapa waktu lalu juga kita berkali-kali membuat halakoh bagaimana kita bisa menjalankan dengan baik. Maka peran, pesan, dari para sesepuh termasuk dari ulama juga penting, kata Ganjar. Di samping ulama dan tokoh agama, Ganjar mengatakan bahwa pihak aparat juga selalu memantau perkembangan yang terjadi di masyarakat. Ganjar mengatakan, aparat penegak hukum juga punya peran edukasi. Ganjar pun menyatakan Jateng siap menyelenggarakan pemilu 2024 mendatang. Ganjar mengatakan, kesiapan itu didasari dengan pengalaman mengawal pesta demokrasi di tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah siap menyelenggarakan. Yang pertama, kita sudah punya pengalaman berkali-kali ikut pemilu. Pemilu apapun, mulai pilkades, bupati, wali kota, gubernur, presiden, sampai DPR-DPRD sudah pernah, pungkas Ganjar.